Ya, makasih Mas Bro. Sementara itu, pemirsa, seorang emak-emak mengamuk saat diamankan sejumlah pedagang karena kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu di Salatiga, Jawa Tengah. Ya, wanita paruh baya itu bahkan mencoba kabur saat akan digeledah oleh para pedagang. Wanita paruh baya meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang di Pasaraya Kota Salatiga, Jawa Tengah. Emak-emak ini terpaksa diamankan karena kedapatan berbelanja menggunakan uang pecahan 100.000 palsu. Wanita ini bahkan mencoba kabur saat akan digeledah. Aksi diketahui saat pelaku membayar 1 kg buah. Curiga dengan keaslian uang, pedagang meminta pelaku membayar dengan uang lain. Namun, pelaku mencoba kabur.